Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa ya like dan subscribe di channel Voli Klaten. Halo, jangan lupa like dan subscribe di channel Voli Klaten. Maybe I came on too strong. Dari Brasil yaitu Kibra, bahkan ada Daniel, bahkan ada Asko, Lise. Ini sangat menarik sekali. Lihat saja bagi kedua tim yang berlaga malam hari ini. Kita masih menyaksikan, menanti di set yang kedua antara Ivong Raja Gardu hadapan dengan Kartika Farma. Kita ingatkan kembali untuk para pecinta bola voli. Untuk di sebelah timur, jersey kebanggaan warna merah, kombinasi warna ungu. Ini dia dari Kartika Farma Gunung Kidul. Dan juga di sebelah barat, kita lihat jersey warna hitam, kombinasi balik di sana, wasit 2, Pak Joko ini sedang melakukan cross-check dari pemain. Kita lihat pemain satu datang lagi, nomor 10 Yopi Bung yang baru datang dari set yang pertama kita tidak melihat. Dengan masuknya seorang Yopi tentu menambah kekuatan tersendiri Bung dari Kartika Farma. Lihat saja fakta di lapangan bagi kedua tim. Sempat bongkar pasang pemain di laga set yang kedua ini tim bola voli dari Kartika. 1 juta kontingen dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Balik ke lapangan di sana kita lihat, dan lagi kita akan menyaksikan di set yang kedua. Sementara Libro sudah memasuki lapangan, wasitnya sudah memberikan isyarat pertandingan siap untuk dimulai. Kita lihat di set nomor 2 sudah send dari Kartika Farma, sudah dilakukan serve. Terima sudah toy down membawa serang Aji di set yang menuju. Kali ini Rifan, ketika serang Rifan masih bisa dikembalikan. Langsung saja masuknya merupakan bola-bola cepat tapi saing kurang sempurna, terlambat menerima datangnya bola. Wicker dari Kartika Farma serang Tata ini. Poin untuk Kartika untuk Ivong 1-0. Oleh sana Ian langsung terobos pertahanan lawan, lambat membangun pertahanan pemain-pemain dari Ivong, memberikan angka kembali untuk Kartika 1-1. Setter Ian, setter yang bertukuk kembali tapi lincah ini akan melakukan sesiapa yang tuju di sana. Angkat bola tinggi sana Ian. Saya pikir sedangkan sayang sekali Libro melakukan kesalahan yang mendasar, tidak bisa menerima datangnya pula serve yang keras dilakukan dari sana Ivan ini. Ian akan melakukan serve. Ian sudah dilakukan kembali, terima Libro. Servisnya yang sangat cepat, betul-betul melepaskan barisan resip bagi serang Rizky. Kembali sana, iya saya lakukan. Kali terima Toyron, membangun serangan asing sekali ini. Jawa lucu, langsung saja. Kali ini saudara Rifan mampu mencuri pertahanan dari Kartika. Cukup melakukan pressing saja, Bung. Hanya pressing saja masuk, tepat sekali diletakkan di tengah-tengah lawan. Satu pukulan pula, baru saja Yopi, namun gagal. Membentur di luar garis batas lapangan. Balik di sana kita lihat nomor 12 dari Fong. Nah, Toyron lakukan serve, terima Libro Mosran. Ian sampai di sini, spekaskan nomor 2. Saudara Sen, berikan angka kembali untuk Kartika 4-3. Bersiap di belakang, wicker dari Kartika. Tata akan melakukan serve, siapa yang tuju saat Tata. Terima sudah di sana, daya sebaiknya Libro. Berikan poin kembali untuk Kartika 5-3. Sudah lihat kasih Tata. Arahkan ke Libro Roy. Acing siapa tuju? Dari spekas dari Bayu. Masih bisa dikembalikan. Datang menjawab saya. Langsung saja. Satu sebaik gerakan bagi Mahfud Nurjaya Timbung nomor punggung 4. Satu pukulan bola tanpa awalan. Bahkan di bawah net dia melakukan jumping yang tinggi. Pukulan bola yang taktis sekali. Kembali ke lapangan, lakukan serang Mahfud, lakukan serang saya terima. Kali ini menyelamatkan saya Yopi, ada Toyron di sana, Aci kali ini Bayu, masih ada datang dari Libro, masih bisa dikembalikan. Bola Libro kali ini siapa tuju kembali, Lasa, Saul Costa, pelan saja masih ada yang di sana. Sampai keras, tahan dengan baik oleh pemain-pemain dari Ivong Raja Kartubung, agar penis yang cukup sempurna. Baru saja Rifan Nur Mokibung membaca arah bola dan blocking yang rapat sekali. Walaupun lepas kecepatan cepat, resip pas atas. Ian kejar bola, satu kembali ke bola cukup baik. Ayo talent, Iran saksikan bola dari belakang. Satu, dalam
belakang lawan nampaknya. Para pecinta olahraga bola voli satu sebuah yang dilakukan bagi Saulo tadi gagal. Balik ke lapangan, Jopi akan melakukan serve. Sudah dilakukan, terima Libro. Bawa serasa benar susah. Ini Bayu. Lakukan spek keras, dia masih tahan ke Libro. Kacap sudah Ian. Selamatkan bersama Jopi. Kembali di Libro, beri datangnya pula. Langsung selamatkan. Apa yang terjadi? Pas bawah yang kurang sempurna dari Libro. iPhone ini tidak bisa memberikan bola kepada setter aksi sehingga tidak bisa membagi bola dengan cermat. Kembali Sanli Bro, menerima datangnya bola kembali Kanis. Lagi-lagi Sogosta tahan dengan sempurna apa yang terjadi Bung. Ya, timingnya terlambat bagi Saulo Bung, gagal memukul bola, mengucam telak ke kandangnya sendiri. Dengan demikian terjadi technical timeout yang pertama di laga set yang kedua. Dengan demikian poin sementara untuk tim bola voli dari Kartika Parma 8 melawan 5. Kembali ke lapangan, kedua tim diminta sudah memasuki lapangan untuk melanjutkan pertandingan. Di set yang kedua ini sementara memimpin dari Kartika 8-5. Yopi kembali sana akan melakukan show. Masih pentak-pentakan pula sudah dilakukan. Terima dengan baik Libro, Masra Asik, siapa ini? Lagi-lagi Payu. Terhormat seorang Payu melakukan spike keras. Berikan poin kembali di sana 6-8. Rifan akan melakukan show. Siapa itu justru Rifan? Dia akan terima dengan baik Masra. Kali ini Yan, Alza Tyron terlambat bangun pagar petis pemain-pemain dari Ifong ini. Hingga angka kembali dicetak oleh pemain Kartika 9-6. Kita lihat Zed akan melakukan show. Sudah dilakukan. Libro kembali menerima datangnya pula Mosra. Sampai tujuh kali. Alba ini. Rabayu masih bisa dikejar dengan baik. Karena kita lihat angkat pula sudah Yan. Selamatkan Lesna Chandra. Kembali Aziza. Back attack sudah Rifan. Kali ini cermat seorang Rifan. Lakukan back attack yang tidak bisa diadang oleh pertahanan lawan. Kembali memberikan poin untuk Ifong 7-9 sudah. Kita lihat kembali Ayu akan melakukan set. Siapa yang 7 di sana? Sudah dilakukan. Terima dengan baik Yopi Mosra. Yang kali ini langsung spike sudah Chandra. Yang sekali membentur pagar penisian terjadi toss out. Poin kembali, angka kembali untuk Kartika 10-7. Bentak-bentakan pula Akbar. Siapa yang 7 sudah Akbar. Sudah akan ke belakang. Terima dengan baik kali ini. Siapa mau serang kali Tyron. Masih ada mendatang penyawa serang Akbar. Tapi sayang pula terpentak keluar. Pas bawah yang kurang sempurna dari Akbar ini. Kembali angka diberikan oleh Ifong 8-10. Kembali kita lihat Saul Gusta akan melakukan show. Siapa yang 7 sudah Saul Gusta. Sudah akan jauh ke belakang. Biarkan saja bola keluar. Amatan yang sempurna dari pemain-pemain Kartika ini. Kembali angka untuk Kartika 11-8. Kita lihat Chandra akan melakukan show. Pelan saja terima Libro Mosra Aji. Siapa itu? Langsung kali ini Mahfud Nurjayati akan tepat menerima datangnya pula yang disodorkan oleh setter Aji. Tidak mau menyanyiakan kesempatan. Berikan angka kembali 9-11. Aji Maulana. Sudah akan Libro menyelamatkan bola. Langsung sekali sekali. Seorang tata fungsi. Tumpuh mungil ini Bung. Ya, quicker morning Bung datang. Baru saja memotong laju bola. Satu satian bola bagi setter. Yaitu Ian. Cukup buat cerdik dari bagian. Lepas ke terpis. Yang model poin dibiarkan saja lepas bagi seorang Ian. Balik ke lapangan kita lihat Tyron akan melakukan serve. Siapa itu Jose Tyron? Terima dengan baik Libro. Ian mengatur serangan kali. Yopi. Sebagai dari serang Yopi masih bisa ditarik baik. Siapa yang bisa? Kita lihat Rifan dengan cermat lakukan spike keras Bung. Satu di jantung pertahanan lawan. Bung, tadi pukulan bola diakan bagi Rifan Nurmulki. Tepat sekali ke jantung pertahanan lawan. Bagian kita lihat satu balasan tekanan. Satu akselerasi Aji Maulana Saputra. Dan pukulan bola dilakukan tim bola voli dari Raja Kartu mencetak angka Bung. 12 sama akhirnya menyamakan kedudukan sempat tertiga. Kembali Tyron. Terima dengan baik Libro. Hian di salam kali ini. Baik kali ini Yopi. Yang sekali tidak sampai spek khas dari seorang Yopi ini. Bali memberikan poin untuk pemain dari Ifong. Kita kembali. Tyron silakan. Sempurna kali diterima dengan baik kembali Yopi. Baik khas dari seorang Yopi. Mampu lepas dari pertahanan lawan. Berikan angka kembali untuk Kartika 13 sama. Kembali sana kita lihat Tata akan melakukan serve. Wicker dari Kartika ini. Biarkan saja pengamatan bola yang sempurna dari seorang Libro. Bola keluar meninggalkan lapangan. Memberikan poin kembali untuk Ifong 14-13. Berbalik memimpin kita lihat di sana. Rifan Mahfud akan melakukan serve. Ke Mahfud. Dibandingkan baik pemasra Ian Jawa Cuh. Kembali Yopi di sana. Kali ini
Ragu-ragu seorang Yopi terlambat menerima datangnya bola. Poin kembali di sana kita lihat 15-13. Kembali Mahfud percaya dia akan berkasu. Siapa yang tuju seorang Mahfud? Bila dia kali, oh saya sekali Mahfud. Lalu keras, bola meninggalkan lapangan. Seorang yang dilakukan sudah Mahfud ini. Meninggalkan lapangan 14-15 sudah. Kita lihat pemain dari Kartika nomor 10 juta Yopi. Seorang akan terima Libro. Aji mau terserangkan siapa tuju? Langsung seorang Payu. Lepas dari kawalan seorang Payu. Berikan poin kembali untuk Evok 16-14. Sementara technical tipot yang kedua, iset yang kedua ini memimpin sementara Evok Raja Kartu 16-14. Tetap mampu tampil dominan laki-laki di laga set yang kedua ini, tim bola voli dari Evok Raja Kartu. Dan kita lihat menuju di tempat servis bagi Ripan Nurmulki. Bersiap, pemain nomor 7, pemain terbaik Proliga tahun 2019 ini sudah dilakukan. Diman dengan baik di sana, membawa serangan yang baik, lepaskan supaya keras. Masih ditahan dengan baik oleh seorang Payu, supaya keras tinggalkan setelah set ini. Paling memberikan angka 17-14 kepada Rifan, lakukan terima Libro, bawa serangan. Ian mengatur serangan, siapa tujuh sah? Kali di Chandra, ada datang Libro, mengatur serangan. Asal Gusta, arahkan kepada Payu, Payu melakukan supaya keras. Ada Ian menerima datang pula, Rifan kali, supaya keras di Chandra. Lambat membangun pakar petis pemain-pemain dari Ivong. Lagi seorang Sandra mampu melakukan spike yang keras. Berikan angka kembali untuk Kartika. 15-17. Kita lihat Sandra melakukan shock. Udah dilakukan Libro menerima datangnya. Aci Batur serang sahabat Jum. Kembali Payu. Sayang sekali sedikit memaksa seorang Payu. Tidak bisa melakukan spike yang sempurna. Kembali angka untuk Kartika. 16-17. Kembali saya nomor 2, sudah saya sudah lakukan. Terima dengan baik Libro, kembali Aci Matusan. Langsung saya Agusta, lepas dari pengawalan. Terlambat locking yang dibangun oleh pemain dari Kartika ini. Hingga kembali angka dicetak oleh pemain dari Hipong Raja Kartu. 18-16, kembali memimpin 2 angka. Sudah dengan Payu, terima sudah Jopi. Memasang yang kali ini, Akbar. Dengan sempurna belakang wicker dari Kartika Farma ini tidak bisa diselamatkan oleh seorang Libro dari Ivong. Berikan poin kembali di sana. Kita lihat 17-18 tertinggal 1 angka. Akbar akan melakukan show ke belakang terima Libro. Membangun serangan siapa tujuh? Lagi-lagi. Alkosta berikan angka untuk timnya. Ivong Raja Kartu 19-17. Lari-lari kecil ke belakang. Alkosta siap untuk melakukan show. Siapa yang tujuh? Sudah dilakukan. Terima dengan baik oleh pemain dari Sen. Bangun serang, langsung saja. Laki-laki datang curi perhatian lawan pemain. Yang sangat menarik nampaknya bagi Raisel Gonzalez-Toy yang sedikit agak terkejut kena pukulan salah satu pemain tim bola voli dari Kartika. Cukup baik. Apa yang terjadi? Terjadilah pukulan bola dengan Pak Kinur. Walking. Pura-pura dengan barisan dipen lawan. Memiliki kembali 28-18 Aji Maulana Saputra. Sudah lakukan set, terima set. Kembali yang diserang, atas serang kali Jovi. Sayang sekali, baik dari seorang Jovi. Meninggalkan lapangan, memberikan poin kembali Ivong 21-18 Aji Maulana. Sudah lakukan di sana, terima dengan baik oleh Sandra. Pasal kembali Tata. Kali ini Tata, laki-laki mencinta poinmu. Quicker. Bawa oleh Kartika Farma ini 19-21. Ian bersiap di belakang akan belakang show. Main yang bertumpu kembali ini Aceh Beksop cukup keras arahkan ke Libro. Sempurna menerima datang yang belas yang lagi-lagi kali ini Dara Toiron masih bisa selamatkan Libro. Datang Ian menyebantu Ida kembali Aceh. Kali ini lepas Dara Rifan mampu melakukan spek meskipun terhadang oleh pakar petis dari pemain Kartika. Apa terjadi? Toss on point kembali. Di sana kita lihat 22-19. Sudah dilakukan. Lima Chandra. Ian Matusan. Jopi kali ini. Biarkan saja keluar. Spek kasus serang Jopi. Cross yang kurang sempurna. Memberikan angka kembali untuk Ivo Raja Kartu 23-19. Sudah dilakukan. Libro berima datangnya pula. Ian kembali sah. Jopi kembali Jopi. Tumpul di hadapan lawan spek kasus dari Jopi. Ulang kali. Arahkan pula ke sana. Ulang kali tumpul di hadapan lawan. Kita lihat 24-19 set point kembali. Kita lihat Ian sebetulnya langsung saja. Masih rata-rata, masih sama point kembali Ian. Sayang sekali Ian. Opo-opo ini sudah-sudah point kembali. Dan akhirnya menutup set yang kedua kemenangan untuk Ivong Raja Kartu 25-19. Kita akan lihat di set yang ketiga ini akankah Ivong Raja Kartu dengan pulang langsung bawa poin penuh 3-0 ataukah Kartika Farma akan mencuri di set yang ketiga. Bagaimana menurut Anda Bung di set yang ketiga ini?